Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal kasih tutorial ke kalian untuk cara mengedit foto yang biasa seperti ini menjadi yang super HD realistis seperti ini. Nah di sini untuk mengedit fotonya kalian nggak perlu aplikasi tambahan, cukup kalian pakai browser di HP kalian. Nah untuk caranya itu kalian tinggal buka browser di HP kalian, lalu kalian masuk aja ke bagian Google-nya ya. Kalian cari aja Crea AI seperti ini. Nah jika sudah kalian cari, di sini otomatis akan muncul seperti ini ya. Kalian klik aja yang bagian atas sini. Nah jika kalian sudah masuk ke bagian website Crea AI nya kalian pilih yang bagian ini ya, yang menu ini. Nah jika sudah, di sini kalian tinggal login dulu ya, login dengan email kalian. Nah jika sudah kalian login, di sini kalian tinggal klik aja yang bagian sini. Nah di sini kalian tinggal masukkan aja mentahan foto yang ingin kalian ubah menjadi lebih HD ya teman-teman. Nah jika sudah dimasukkan fotonya, kalian tunggu dulu ya prosesnya, kalian tunggu. Nah kalian tunggu aja dulu sampai keterangan di sininya muncul ya. Jika sudah muncul seperti ini, kalian tinggal pilih menu yang ini. Nah kemudian di sini kalian tinggal tunggu prosesnya berjalan ya teman-teman. Di sini prosesnya lumayan lama, kalian bisa tunggu aja ya. Nah jika prosesnya sudah selesai, di sini kalian tinggal klik aja yang bagian sini ya, mentahan foto yang barusan kalian masukkan, kalian klik aja yang bagian sininya. Nah di sini otomatis fotonya sudah menjadi lebih HD ya teman-teman, yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah jika sudah seperti ini, kalian tinggal download aja, kalian klik menu bagian sini. Nah, otomatis dia sudah terdownload ke galeri kalian ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk cara membuat foto yang biasa menjadi super HD realistis. Semoga bermanfaat buat kalian semua, and see you the next video.